pertama ya dari penelitian. Jadi si gaharu itu kan termasuk resin ya, kalau secara umum. Nah resin itu kandungannya apa? Karena resin itu banyak sekali. Damar misalnya itu resin, gondorukem itu resin, kopal resin. Nah ini pun resin. Tapi ini kalau dibakar atau disimpan saja, itu sudah mengeluarkan wangi yang istimewa, yang sangat disenangi, terutama di negara-negara Timur Tengah itu. Ya harapan saya, semoga aja penanaman banyak ya, nanti penyuntikan juga banyak, produksi banyak. Hanya saja kan semua ada batasnya, semua ada batasnya sebetulnya. Sawit misalnya, kita nanam, sawit terlalu banyak, harganya jatuh. Jadi harus ada batas juga, nanti ada aturan dari pemerintah misalnya ya. Kalau dari pemerintah pusat, mana-mana daerah yang penghasil gaharu paling bagus itu. Karena sudah jelas kalau hasil tumbuhan itu kan tidak semua daerah cocok. Bisa, jadi kita tambahkan untuk obat yang baru yang kita ini kan. Dan mungkin rencananya pakai yang Gorontalo. Oke. Karena ya teknik ini sebenarnya ya obat yang dipakai memang pakai obat yang jenis untuk gaharu, tapi sayangnya dia pakai teknik yang udah lama gitu kan, pakai serbuk, karena serbuk itu cenderung kalau sudah terlalu lama dia jadi busuk gitu. Busuk bahkan mematikan itu sendiri ya Pak, kalau untuk virus yang ada ini, virus pembentuk gaharu ya. Asal bibit kalau tidak diadakan percobaan atau dengan praktek beberapa kali percobaan, tidak mungkin dapat berhasil dengan baik. Soalnya budidaya gaharu ini selama ini belum ada yang berhasil secara memuaskan. Mudah-mudahan budidaya gaharu ini dengan tahap-tahapan pemboran atau pemberian inokulasi suatu tim terpadu atau komprehensif dapat berhasil dengan baik. Dengan keunggulan komparatif daripada pohon gaharu ada di Indonesia ini, kita menduduki posisi pertama di dunia tentang gaharu ini. Jadi suatu tantangan yang sangat besar yang kita harus lewatkan ini sehingga kita menjadi leader di dalam teknologi inokulasi gaharu. Itulah yang menjadi daya picu untuk saya tertarik untuk kita melakukan kerjasama dengan masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok di tiap-tiap kabupaten maupun di tiap daerah. Sekarang ini di Indonesia dengan masyarakat sudah mulai tertarik untuk membudidayakan gaharu, di mana sekarang ini menurut data yang sudah himpun itu ada 5 juta pohon yang sudah dibudidayakan sama masyarakat. Jadi potensi ini sebenarnya harus dikonsolidasi dan diarahkan supaya menjadi sesuatu produk ya, yang menjadi produk unggulan Indonesia untuk di mata dunia. Itu. So, kalau kita mengambil angka yang kecil saja, di mana pohon ini kalau berumur 10 tahun, ya itu nilainya minimum 5 juta. Jadi uang yang ada itu berapa triliun? Kalau 5 juta pohon, kali 5 juta rupiah. Berapa triliun itu?